Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada proyek ini, saya kembali mencoba membuat SPWM generator menggunakan ESP32 pada antarmuka MCPWM. Di sini saya ingin memperoleh sinyal SPWM tanpa menggunakan lookup table. Adapun saya pilih ESP32 dikarenakan mempunyai beragam antarmuka untuk I/O. Di antaranya adalah antarmuka MCPWM. ESP32 ini memiliki prosesor 32 bit pada 160 MHz. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, saya berharap mampu membangkitkan SPWM secara real-time tanpa menggunakan lookup table. Sebelum ke pembuatan program, saya sedikit mengulang ke dasar SPWM untuk mengenali poin-poin penting yang harus dipakai pada coding. Pada sistem analog atau hardware, pembangkitan SPWM merupakan hasil dari proses pemodulasian sinyal pembawa yang berupa sinyal segitiga dimodulasi sinyal referensi sinusoida. Kedua sinyal dimasukkan pada pembanding dan hasil pembanding ini yang menentukan lebar pulsa. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah frekuensi sinyal pembawa harus lebih besar dari sinyal referensi. Seperti pada gambar di sini, dua buah sinyal yaitu sinusoida dan segitiga dengan frekuensi yang berbeda, hasil perpotongan kedua sinyal inilah yang menentukan lebar pulsa sinyal SPWM. Pada sistem dengan menggunakan software, kedua sinyal ini adalah virtual, timer sebagai sinyal pembawa, dan fungsi matematis sinus sebagai modulasinya. Perpotongan virtual antara sinyal sinus virtual dan sinyal segitiga yang juga virtual, dalam hal ini timer, akan menghasilkan suatu nilai. Nilai ini sebanding dengan lebar pulsa PWM. Untuk menentukan nilai perpotongan ini menggunakan rumus matematis biasa, yaitu V sama dengan amplitudo kali sinus dari suatu sudut dalam radian. Saya akan coba jelaskan pengaplikasian rumus ini ke dalam coding seperti berikut. Sinyal biru untuk sinyal modulasi dan sinyal merah untuk sinyal pembawa. Untuk percobaan ini, saya tentukan frekuensi modulasi sebesar 50 Hz dan frekuensi pembawa 20 kHz. Seperti kita ketahui, periode adalah 1 per frekuensi, maka periode sinyal pemodulasi adalah 20 milisecond dan sinyal pembawa 50 mikrosecond. Dengan demikian, dalam satu siklus pemodulasi terdapat sinyal pembawa sebanyak 20 milisecond per 50 mikrosecond atau sebanyak 400 siklus. Dengan demikian, saya ingin menghitung nilai sinus untuk tiap siklusnya. Karena satu periode pemodulasi sebesar 20 milisecond adalah sama dengan 360 derajat atau 2π dalam radian. Maka sinyal pembawa dalam radian untuk satu siklus sinyal pembawa adalah 2 kali pi per 400 atau 0,0157 radian. Jadi untuk menghitung lebar pulsa bagi siklus ke n adalah sebagai berikut. Lebar pulsa ke n adalah amplitudo kali sinus dari 0,157 kali pulsa ke n, di mana n adalah 0 sampai dengan 399, sedangkan A nilai maksimum dari counter dalam satu periode timer. Mengenai A atau amplitude, sebagai contoh misalkan A sama dengan 100, maka lebar pulsa ke 1 adalah 0, lebar pulsa ke 2 adalah 1,57, dan lebar pulsa ketiga adalah 3,14 dan seterusnya. Hasil perhitungan seperti ini yang dipakai untuk pembuat lookup table seperti pada proyek saya sebelumnya. Pada proyek ini saya ingin melakukan perhitungan secara real time sehingga perlu memasukkan rumus ini pada coding. Nilai 0,0157 adalah nilai radian untuk frekuensi yang tetap, yaitu 50 Hz sinyal pemodulasi dan 20 kHz sinyal pembawa.
Agar dapat menggunakan nilai yang berbeda tanpa menghitung ulang nilai radian, maka nilai radian ini saya tulis ke dalam rumus pembentuknya yang berupa frekuensi, yaitu radian sama dengan 2 kali pi kali frekuensi modulasi per frekuensi carrier. Dengan demikian, frekuensi modulasi dan frekuensi pembawa bisa saya jadikan variabel. Proyek ini sepenuhnya berfokus pada usaha untuk menggunakan antarmuka MC-PWM, sehingga hardware adalah hardware yang saya pakai pada proyek saya sebelumnya, terkecuali pada microcontroller yang saya pakai saat ini menggunakan ESP32 menggantikan Arduino Nano. ESP32 saya hubungkan dengan kabel jumper dikarenakan ESP32 dan Arduino Nano tidak pin-to-pin compatible. Selanjutnya saya bahas tentang MC-PWM. MC-PWM adalah motor control pulse width modulation, lebih diperuntukkan untuk kendali motor, tetapi beberapa fasilitasnya dapat dipakai pada pembangkitan SPWM. Blok diagramnya adalah seperti ini. Pada ESP32 terdapat 2 unit MC-PWM, yaitu MC-PWM0 dan MC-PWM1. Dalam satu unit MC-PWM terdapat 1 buah prescaler untuk keperluan timer yang berfungsi menurunkan clock dari 160 MHz ke clock yang lebih rendah jika diperlukan. Kemudian terdapat 3 buah timer yang terhubung pada prescaler ini berfungsi untuk menyediakan pewaktuan untuk submodul operator. Selanjutnya terdapat 3 operator yang terhubung pada salah satu timer. Tugas dari operator ini adalah menyediakan output PWM yang diinginkan pada port I/O, yaitu PWM-A dan PWM-B. Pada proyek ini akan saya gunakan MC-PWM-0, timer-0, dan operator-0 dengan port I/O, PWM-0-A, dan PWM-0-B. Pembangkitan SPWM sendiri menggunakan interrupt. Berikutnya adalah tentang coding. Sebelum inisialisasi hardware ESP32, saya deklarasikan variabel terlebih dahulu, pin I/O dan juga variabel operasi yang dipakai. Selanjutnya menginisialisasi ESP32 pada fungsi setup. Saya inisialisasikan port untuk SPWM output, yaitu pin 12 sebagai PWM0A dan pin 13 sebagai PWM0B dari MC-PWM0. Pin 14 dan 27 merupakan output sinyal fundamental, bukan hasil dari modul MC-PWM, jadi saya inisialisasikan dengan standar Arduino. Setelah itu adalah mengkonfigurasi PWM dengan menggunakan library MC-PWM. Parameter yang dikonfigurasi adalah frekuensi PWM, mode operasi counter, mode duty cycle, dan juga nilai duty cycle. Dengan memanggil MC-PWM init, prescaler, timer, dan operator dikonfigurasikan secara serentak. Berikutnya adalah mendaftarkan interrupt service routine yang harus dieksekusi ketika dipicu oleh sesuatu kejadian. Sayangnya untuk mengenablekan pemicu interrupt ini tidak saya temukan pada library. Untuk mengatasinya, saya mencoba hard coding dengan mengatur langsung pada interrupt enable PWM register bit ketiga, yaitu interrupt pada kejadian TEZ atau timer equal to zero. Terakhir adalah menginisialisasi dead time. Di sini saya mencoba menggunakan dead time sebesar 200 nanosecond dengan mode active high complement, sehingga logika PWM 0B akan berbeda dengan PWM 0A. Dan terdapat jeda sebesar 200 nanosecond antara kedua output. Setelah setup terinisialisasi, berikutnya adalah tentang interrupt service routine. ISR untuk keperluan ini adalah saya beri nama MC-PWM ISR. IRAM atribut menunjukkan bahwa fungsi ini disimpan dan dieksekusi di RAM internal dengan maksud agar eksekusi lebih cepat.
fungsi inilah yang akan dieksekusi ketika terjadi event TSZ, yaitu ketika cutter pada timer kembali menjadi 0. Pada fungsi ini, nilai sinus untuk menentukan lebar pulsa dihitung. Variabel-variabel yang dipakai dalam pembentukan SPWM dimasukkan ke dalam rumus ini, dan hasil dari perhitungannya kemudian dipakai untuk mengupdate lebar pulsa sinyal PWM berikutnya. Untuk nilai positif diupdate oleh bagian ini, berikutnya untuk nilai negatif, sedangkan bagian ini adalah untuk mematikan semua output pada saat zero crossing. Setelah coding diupload ke ESP32, pada port PWM0A terdapat pulsa PWM. Hal ini menandakan bahwa interrupt TSZ sudah aktif, tetapi pengukuran menunjukkan frekuensi jauh dari yang diharapkan. Dan yang diharapkan adalah 50 Hz. Kemudian saya kembali meneliti register MCPWM ESP32. Di sana terdapat register untuk menghapus flag interrupt yang sudah terpicu. Kemudian saya lakukan hard coding pada register ini untuk menghapus bit TSZ. Hasilnya frekuensi output masih belum sesuai harapan, yaitu terbaca 51,9 Hz. Maka saya kembali mencoba set frekuensi dengan mengisikan register konfigurasi timer dengan nilai berdasarkan perhitungan. Hasilnya cukup menggembirakan, sinyal fundamental menjadi 50 Hz dan sinyal pembawa 20 kHz sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian juga saya coba untuk 60 Hz. Selanjutnya adalah pengukuran dead time. Di sini saya dapatkan nilai 195 nanosecond, sedangkan yang diharapkan adalah 200 nanosecond. Saya juga mengukur waktu eksekusi dari ISR. Di sini terukur maksimum sebesar 14 microsecond, cukup leluasa untuk periode PWM yang sebesar 50 microsecond. Ini adalah sinyal AC setelah SPWM ESP32 diintegrasikan pada inverter. Nampak di sini adalah pada frekuensi carrier 20 kHz. Adapun tegangan outputnya masih belum terkontrol, karena saat ini pembuatan kode lebih berfokus pada pembangkitan SPWM secara real time. Dengan memasukkan rumus ke dalam coding, memberikan keleluasaan untuk mengubah-ubah variabel sehingga memungkinkan juga untuk dipergunakan pada aplikasi variabel speed. Demikianlah percobaan saya untuk kali ini. Tentu saja masih banyak yang harus diperbaiki. Saran, koreksi, atau apapun yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.